Ustaz, bagaimana menguatkan hati bila kita siap benar-benar terjun sebagai hamba yang mempraktikkan diri untuk menjadi pejuang dakwah, sementara masih ada keluarga yang harus kita urus di bawah tanggung jawab kita? Kalau keluarga itu ibu atau ayah, orang tua kita, maka tidak ada perjuangan yang lebih afdol daripada memuliakan mereka, berbakti kepada mereka. Mereka yang paling berhak mendapatkan perhatian kita. Mereka yang paling berhak mendapatkan tenaga kita, pikiran kita untuk dicurahkan, harta kita untuk didharma baktikan kepada mereka. Gitu ya. Kalau Anda ada pilihan itu ya, ini untuk ngerawat orang tua yang sakit, dengan ini untuk bangun masjid, di mana Anda letakkan prioritas? Kalau bisa dua-duanya, dua-duanya. Tapi kalau tidak, ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua. Ini contoh. Tanggota keluarga lain itu apalagi istri dan anak. Saya berjuang fisabilillah. Anak istri di mana? Di rumah. Gimana keadaan? Gak tahu. Bukan pejuang yang seperti ini. Pejuang itu yang berjuang bukan untuk escaping. Makanya dalam ayat itu indah sekali ayatnya. Ighfiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah dalam keadaan yang ringan maupun yang berat dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Di surat At-Taubah. Kenapa kok perintahnya berangkatlah dalam keadaan ringan ataupun berat? Karena ringan atau berat itu bukan ukuran keikhlasan, Pak. Di dalam perjuangan ringan atau berat bukan ukuran keikhlasan. Orang yang berat bisa ikhlas, orang yang ringan juga bisa ikhlas. Kan kita kadang-kadang dikasih tahu, oh, kalau ikhlas itu pasti terasa ringan. Enggak juga, Pak. Nabi Ibrahim nyembelih putranya emangnya ringan? Ringan enggak? Enggak. Ikhlas enggak? Ikhlas. Allah saksinya bahwa ia ikhlas. Jadi ikhlas itu enggak harus ringan, berat juga bisa ikhlas. Makanya berangkatlah dalam keadaan ringan maupun berat. Karena kadang-kadang ringan dan berat itu soal keadaan yang sangat kondisional. Ada orang berangkat jihad itu ringan, Pak. Kenapa? Istrinya bawel, suka marah-marah. Anaknya rewel, nakal-nakal gitu ya. Maka dia kemudian, daripada di rumah riweh begini, mendingan saya pergi berjihad. Ada orang itu rajin datang pengajian. Ditanya, kenapa, Pak, rajin pengajian? Soalnya di rumah rasanya kayak neraka, Mas, mending ke masjid gitu. Dia masih harus memperjuangkan niatnya supaya ikhlas. Karena ikhlas itu karena Allah. Bukan karena ninggalin keadaan yang tidak biasa diatasi masalahnya. Sebaliknya ada orang berangkat jihad, Pak, berat. Kenapa berat berangkat jihad? Istrinya salihah, baik hati, tidak sombong, gemar, sedekah kayak Khadijah gitu ya. Terus anak-anaknya solihin dan solihat. Keluarganya itu qurratu ayun semuanya gitu ya, sakinah mawaddah warahmah wal barokah gitu kan. Enak banget di rumah itu. Itu jangankan pergi berjihad, Pak. Saya rasanya berat. Maafkan aku istriku. Ku tinggalkan kau sejenak untuk memenuhi panggilan azan. I love you. Aku akan merindukanmu dari masjid. Akan ku sebut namamu dalam doa-doaku. Pamit ke masjid aja lebay, Pak. Karena apa? Berangkatlah keadaan ringan maupun berat gitu. Jadi ringan dan berat itu bukan ukuran ikhlas. Jadi ini perjuangan itu bisa ada di mana saja. Yang di rumah berjuang, yang di luar juga berjuang semuanya. Wallahu a'lam.